Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar dan di tangan saya ini adalah Samsung Galaxy Z Flip, iaitu peranti kedua boleh lipat, peranti kedua dengan skrin boleh lipat daripada Samsung selepas Samsung Galaxy Fold. Ia juga merupakan peranti ketiga Samsung di Malaysia yang dijana dengan Snapdragon 855 selepas Galaxy Fold, Samsung Galaxy S10 Lite dan ini adalah yang ketiga iaitu Samsung Galaxy Z Flip. Tanpa membuang masa lagi, mari kita lihat apa yang ditawarkan dalam kotak. Baiklah, buka saja kotak, kita ada sarung dengan huruf Z yang ada lubang di tengahnya dan pada kotak ni ada huruf Flip ataupun perkataan Flip. Di sisi tak ada apa-apa kecuali di sisi kiri ada Samsung Galaxy Z Flip. Atas kosong, bawah hanya kosong. Buka saja kotak, kita akan lihat peranti itu sendiri. Agak bergoyang, bahaya ni. Kemudian kita ada kad jemputan yang mengalu-alukan pengguna untuk melihat masa depan baru dan bentuk baru daripada Samsung. Pengencasan yang agak lama iaitu 15 watt sahaja daripada Samsung. Kemudian kita ada kotak kecil iaitu adapter ataupun penyesuai untuk menggunakan Samsung Switch, iaitu muat sandaran peranti lama ke peranti baru. Kabel USB-C, kerana sekarang kebanyakan peranti Samsung sudah menggunakan USB-C ke USB-C. Dan seterusnya adalah set phone telinga AKG dan juga berasaskan Type-C dan juga extra phone telinga. Baiklah, saya akan letakkan semua ini ke tepi dan mari kita lihat peranti itu sendiri. Oh, saya lupa. Bungkusan peranti-peranti Samsung sekarang ada kotak kecil di dalam penutup bahagian atas yang mana Samsung akan menyertakan kerangka pelindung dan juga beberapa buku panduan. Baiklah, ini adalah kerangka pelindung daripada Samsung untuk Galaxy Z Flip, buku panduan dan juga SIM pin. Baiklah, itu saja yang ada dalam kotak. Kita akan letak semuanya ke tepi. Ini adalah peranti Z Flip itu sendiri berwarna mirror black. Jadi, mari kita koyakkan plastik ini. Oh. Ada amaran pada plastik ini seperti Galaxy Fold yang mana kita jangan tekan skrin ini dengan kuat-kuat. Jangan masukkan dalam poket ataupun dekatkan dengan kad, kunci. Peranti ini bukan kalis air dan kalis debu. Jangan tampal sebarang pelindung skrin pada peranti ini dan juga jauhkan peranti ini daripada magnet. Baiklah, kita buang ke tepi dan ini adalah Samsung Galaxy Z Flip yang amat cantik dan seksi, warna hitam mirror black. Baiklah, spesifikasi Samsung Galaxy Z Flip ini adalah skrin 6.7 inci foldable dynamic AMOLED Full HD Plus yang juga menyokong HDR10+. Itu adalah skrin. Kemudian panel yang digunakan adalah UTG iaitu Ultra Thin Glass, iaitu kaca yang sangat nipis tetapi masih dilindungi dengan satu plastik untuk melindungi kaca tersebut, yang mana plastik ini adalah sama seakan Galaxy Fold. Jadi bermain permuah pada peranti ini adalah tidak digalakkan. Di bahagian belakang pula ada lagi satu skrin Super AMOLED 1.1 inci untuk notifikasi. Ia adalah seakan always on display kerana hanya memperlihatkan ambient notification iaitu ikon-ikon notifikasi sahaja. Kemudian kita ada dua lensa kamera bersama dengan LED flash iaitu 12 megapiksel sudut lebar biasa dan 12 megapiksel sudut ultra lebar. Kemudian di sisi kita ada butang kuasa yang juga merupakan pengimbas jap jari dan butang arah suara. Sisi lagi satu tiada apa-apa. Di bahagian atas ada mikrofon. Di bahagian bawah pula hanya terdapat kekisi pembesar suara dan juga port USB-C. Kemudian kamera swafoto adalah 10 megapiksel. Jadi mari kita hidupkan peranti ini untuk melihat apa yang menariknya dengan Galaxy Z Flip ni. Jika anda perasan daripada tadi, kesan lipatan tu jelas kelihatan. Walaupun ia diperbuat daripada kaca, kesan lipat tu tidak dapat dielakkan tidak kira ini adalah peranti boleh lipat ke dalam ataupun keluar. Chip pemprosesan yang digunakan pada peranti ini adalah Snapdragon 855 Plus dan dipadankan dengan memori 8GB RAM dan storan dalaman 256GB. Seperti yang saya katakan tadi, peranti ini tidak menyokong sebarang pelindungan IP68 baik kalis air ataupun debu, tetapi peranti ini masih mempunyai sokongan pengisian nirwaya berbalik dan juga pengisian nirwaya yang biasa seperti peranti-peranti Samsung yang lain. Bercakap mengenai pengisian nirwaya, bateri pada peranti ini adalah sebesar 3300 mAh. Baiklah, untuk Galaxy Z Flip ini, ia menggunakan engsel mekanikal yang diperbaharui yang mana adalah lebih kukuh berbanding dengan Galaxy Fold. Jika anda lihat di sini, ia boleh ditegakkan kepada 90 darjah untuk digunakan sebagai mengambil gambar, foto, membuat panggilan video dan sebagainya. Ia juga kelihatan sebagai
bedak compact yang digunakan oleh para wanita. Membuka dan menutup peranti ini juga adalah agak memuaskan kerana ia mempunyai magnet pada setiap atas dan bawah peranti, dan engselnya rasa lagi solid, rasa lagi kukuh dan boleh saya katakan padu. Agak puas hati, tetapi kita tidak boleh membuka dengan satu tangan kerana secara tidak langsung jari akan tertekan di bahagian skrin yang mana itu akan membahayakan skrin peranti. Baiklah, sekarang saya akan cuba menggunakan skrin ini dengan menatal atas dan bawah untuk merasakan kesan lipatan pada peranti ini. Memang jelas terasa, tapi antara jalan penyelesaian yang anda boleh lakukan adalah menggunakan bahagian bawah saja untuk tatal peranti dalam laman web aman, Twitter, Facebook, Instagram dan sebagainya. Jadi anda tidak perlu mencapai tangan anda ke atas. Jadi ini bermakna peranti ini juga sesuai dan selesa digunakan dalam satu tangan. Jika anda tertanya bagaimana untuk akses talam notifikasi, peranti Samsung ada kawalan gesture untuk muka skrin itu, iaitu home screen yang mana anda boleh tatal sebelah bawah untuk keluarkan talam notifikasi. Tadi saya katakan yang peranti ini menyokong mod menegak skrin. Namanya adalah flex mode yang mana jika anda membuka aplikasi kamera, ia akan mempunyai mod seperti ini yang mana viewfindernya berada di bahagian atas dan kawalan kamera berada di bahagian bawah dan memudahkan anda untuk membuat panggilan video, merakam video ataupun buat vlog dan sebagainya. Kemudian, jika anda tekan butang on di bahagian atas skrin bucu ni, ia akan mengaktifkan viewfinder pada bahagian atas skrin 1.1 inci ini. Peranti Samsung Galaxy Z Flip ni menjalankan One UI 2.1 berasaskan Android 10. Ini bermakna ia adalah sama sahaja dengan Galaxy S20. Jadi ada sokongan quick share yang mana adalah perkongsian pantas antara peranti Samsung ke peranti Samsung seakan AirDrop. Lain-lain adalah seperti yang saya katakan tadi, Flex Mode yang mana menyokong aplikasi Google Duo yang terus terbina pada aplikasi telefon. Lain-lain adalah sama sahaja seperti yang anda lihat dalam Galaxy S20. Jadi itu sahaja yang kotak dan sedikit pandang pertama daripada saya Fahim untuk Samsung Galaxy Z Flip. Peranti ini dianggarkan akan dilancarkan di Malaysia tidak lama lagi pada harga yang masih belum kita ketahui. Tapi jika kita lihat pada harga import set yang dijual mencecah RM8,000, malah set Singapura ataupun set India mencecah RM6,000. Berapa pula harga yang Malaysia akan jual Z Flip ni? Sama-sama kita nantikan dan terus ikuti Amaz. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.